Kalau pengalaman yang unik sepanjang karir tante ada nggak kan? Mungkin ketika di luar atau mungkin ketika tour atau tante mengetahui gimana kaset tante sampai ke pelosok-pelosok Oh, Indonesia gitu ya. kalau itu sih zaman dulu juga, sekarang-sekarang kalau ketemu kemana-mana ketemu ibu-ibu gitu. Ah, yang lucu gini, ada satu satu tempat saya datang gitu, terus ibu-ibu tuh ngumpul, dia kali bukan gitu. Terus saya pikir pasti pasti saya udah tahu apa yang mereka mau bilang. Terus ada satu yang berani datang. Mbak, mau nanya saya Army kulit, mau lihat di gigi ya. Pas dia bilang, nah bener-bener dia katanya, lihat gigi saya gini. Ya bener dia tuh, bener tuh, coba bisa lihat di gigi. Coba, suruh dia senyum, bener gak itu. Dan gigi saya jadi terasa. Itu jadi ini ya, jadi ciri khas tante juga yang dikenali orang banyak karena ya. Karena saya takut ke dokter. Jadi kalau enggak kan ini udah naik, ini udah hilang. Okay. Ada lagi satu dulu. Hmm. Udah enggak ada juga ibu-ibu terkenal di salah satu perusahaan. Kalau orang terkaya di Indonesia tuh mereka urutannya satu atau dua, paling banyak ketiga gitu. Ibu-ibunya udah enggak ada. Terus dia kebetulan orang dekat kita lah Sulawesi sana. Hmm. Dia pernah dapat telepon saya terus pas ada acara saya telepon, aduh Ermi kamu cepetan datang ke sini. Kenapa? Kok dipakai ngomong Manado ya? Kita mau lihat dulu butuh-butuh nganepi gigi miring katanya. Dia sebenarnya sekarang kita tunggu ngana datang gitu. Cuma mau lihat gigi gue. Karena kalau salah ngambil saya kelihatannya ompong kan, karena kena cahaya ketutup padahal kan miring doang, jadi kalau dari sisi mana nggak ngerti, pokoknya gelap bisanya dikelihatannya. Jadi kita mau lihat kan gigi, padahal bilang kok dia sih nggak mau pasang gigi kalau ompong, kan nggak mungkin saya nyanyi ompong gitu giginya miring. Jadi ini medcom.id a part of Media Group Network. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.